Segala problema hanya ada di Markombu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, belakangan ini masyarakat Indonesia sudah akrab dengan terminologi kekinian dan juga cukup viral di berbagai media sosial, yakni no viral, no justice. Dan no viral dan no justice ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan hingga keresahan masyarakat akan ketidakpastian hingga keadilan hukum yang mereka peroleh dari aparat penegak hukum, sehingga banyak masyarakat menggunakan viralitas media sosial untuk dapat menguak, mengungkap, hingga mencerminkan kinerja hukum hingga aparat hukum sesungguhnya di Indonesia. Sehingga aparat penegak hukum saat ini sudah mengalami public distrust. Lantas bagaimanakah atas no viral, no justice ini? Benarkah ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dan dapatkah melemahkan terkait tentang penegakan hukum sesungguhnya di Indonesia? Kami akan bahas kurang lebih satu jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik, yakni no viral, no justice. Bersama saya, Muhammad Azrul Nasution, dan rekan cantik saya, Azifa Zahrianis. Ya, halo Azrul dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya, Zizi, kembali hadir untuk mendampingi Azrul, ya. Dimana lagi kembali ke Mati Kompur, dan hari ini topiknya sangat menarik sekali, dan benar sekali ya Azrul, bahwa di era digital saat ini, media sosial menjadi platform untuk menyuarakan apapun keresahan-keresahan yang ada di benak masyarakat, dan di sini juga menjadi alat ukur atau alat pembantu untuk bisa mensukseskan dan juga bagaimana untuk menyuarakan lebih banyak lagi terkait dengan kasus-kasus yang viral. Tapi sayangnya ya Azrul ya, ngomongin soal kasus-kasus, tapi kenapa ya yang viral dulu nih baru bisa ditangani? Tentu menjadi pertanyaan bagi seluruh kita, masyarakat yang ada di Indonesia khususnya ya. Bagaimana? Apakah hukum dan masyarakat kita ini gimana sih sebenarnya yang respon terhadap kasus-kasus seperti ini? Apakah ini sah-sah aja untuk selalu dilakukan? Atau bagaimana mungkin tanggapan-tanggapan respon yang akan diberikan pastinya Azril? Dan tentunya ini kita akan bahas lengkapnya di Mana Lagi Bukan di Markombur dengan topik menarik No Viral No Justice. Dan keren ya sih judulnya ya. Betul sekali no viral, Azril. No ini sebenarnya dianulir dari seorang narasumber langsung, nanti kita akan kenalkan. Oke, ada siapa sih yang sudah kita hadirkan? Tapi kita mau ngingetin juga kepada pemirsa di rumah ya Azril ya, untuk nantinya bisa bergabung dengan kita di telepon interaktif kita di 0811-6100-386, 0811-6100-386. Saya yakin ini pastinya pemirsa di rumah sangat ingin menantikan dan juga ingin bergabung pastinya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ya topik menarik kita hari ini, no viral, no justice. Pasti. Baik Azril, silakan diperkenalkan sudah hadir siapa di tengah-tengah kita. Azril, silakan. Baik, thank you so much for your attention, Ziva. Dan pemirsa, langsung saja untuk mempertanya informasi kita pada sore hari ini, langsung saya ajak untuk mengenalkan yang pertama, beliau adalah Abang Dafah Rizal S. Siagian, SH, selaku pengamat sosial. Assalamualaikum, selamat sore Bang Farizal. Selamat sore, waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah. Nah ini dia tadi pemirsa yang kami katakan bahwa no viral, no justice ini merupakan salah satu bentuk idenya seorang yang saya sangat kagumi, Bang Fahrizal. Yes. Kalau Zipa punya siapa di sana? Baik, nah kalau tadi sudah ada pengamat sosial, tentunya ini lebih asik lagi kalau kita bawa pengamat hukum nih Azril. Pasti hari dong. Ini ya. Pastinya ya di sini sudah hadir dokter muda kita nih, ada Dokter Andi Hakim Lubis SHMH. Selamat sore Bang Andi, apa kabar? Baik, selamat sore, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Kabar baik ya Bang ya? Pasti ya, Azril. Baik. So, we'll be the first, you or me. Kayaknya kita pulang aja mereka berdua yang jelasin gimana Azril. Karena gelarnya sudah tinggi, pengamat hukum, pengamat sosial. Iya. Kita bisa pulang? Kita bisa pulang kayaknya. Enggak dong, pastinya kita juga boleh harus. Boleh lah. Karena kita punya banyak sekali daftar pertanyaan yang ingin kita tanyakan pastinya Azril terkait dengan topik menarik kita hari ini. Baik, kalau Azril tidak mau duluan, biar saya duluan. Boleh, silahkan. Baik, kita langsung ke pengamat hukum terkait dengan hal ini. Dari perspektif hukum sendiri, bagaimana sih melihat fenomena no viral, no justice ini yang memang sepertinya jadi hal yang biasa atau gimana nih pengamat hukum menilainya? Silahkan nih Bang Andi. Ya, baik, terima kasih Mbak Zizi. Sebenarnya seperti ini ya, no viral no justice itu sebenarnya kritikan ya bagi aparat penegak hukum. Mestinya dengan ada hashtag no viral no justice itu memberikan kritikan terhadap aparat penegak hukum agar mereka lebih konsen untuk menangani berbagai perkara
baik itu laporan ataupun aduan dari masyarakat seperti itu ya. Jadi memang beberapa tahun belakangan ini ya, seakan-akan kalau tidak diviralkan tidak mendapat keadilan seperti itu kan. Pada akhirnya kan persepsinya seperti itu. Ya. Padahal pada satu sisi sebenarnya aparat penegak hukum itu sebenarnya juga dia itu harus bekerja dengan penuh kehati-hatian. Jadi bukan berarti ketika kita lapor hari ini, masyarakat juga harus meminta keputusan hari ini. Okay. Jadi di satu sisi, masyarakat juga harus paham akan prosedural yang harus dilewati dan dilalui seperti itu. Misalnya ketika laporan atau aduan itu disampaikan kepada aparat kepolisian, tentu saja ada tiga unsur atau tiga elemen itu terkait dengan bentuk perkara apabila masyarakat melakukan pengaduan. Ya. Misalnya saja ada dia sangat sulit, ada dia sulit, ada dia sedang, dan ada dia mudah, ya. Kan begitu. Kalau dia perkara mudah itu memang ada rentang waktu 1 sampai 30 hari. Oke, 1 sampai 30 ya. Hari. Kemudian kalau dia perkara sedang, dia itu 1 sampai 60 hari. Kalau dia sulit, dia itu 1 sampai 90 hari rate-nya ya. Oke. Sedangkan untuk perkara sangat sulit itu memang diberikan rate sampai 120 hari. Ya. Dengan catatan apabila memang belum cukup dalam proses pembuktian, penyidik itu atau aparat penegak hukum itu tetap diberikan waktu tambahan untuk mengungkap sebuah peristiwa pidana seperti okay. itu. Baik. Iya, sebelum mungkin Kak Azril kembali nih ya, Azril satu pertanyaan ya. Lagi. Apakah ini mewakili siapa sih? Mewakili masyarakat semua? Mewakili masyarakat pastinya. Boleh, ya, bukan pertanyaan sendiri kok, ini masyarakat kok yang nanya ya. Baik. Nah, kalau Bang Andi sendiri melihat bahwa bagaimana nih? Apakah ini menunjukkan bahwa ada kekurangan sistem hukum atau mungkin akses yang lebih dalam terhadap keadilan masyarakat atau seperti apa nih, Bang? Silakan. Oke, baik. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya kalau kita masuk kepada kajian teoritis ya, jadi persoalan penegakan hukum ini pernah disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, katanya kan. Jadi artinya ketika terjadi persoalan penegakan hukum itu, maka tidak semerta-merta itu persoalan masyarakat. Ya, tidak semerta-merta itu persoalan dari aparatnya. Tidak semerta-merta itu terkait dengan substansi hukumnya. Okay. Tapi ketiga elemen ini harus sama-sama memberikan sumbangsihnya dalam proses penegakan hukum yang berlaku adil. Masyarakat juga harus memahami bahwasannya ketika laporan itu ada prosedur yang harus dilalui. Ya. Jadi mohon maaf Bang Azril, jadi polisi itu ya, aparat penegak hukum itu bekerja penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan prosedural, penuh dengan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Okay. Karena seperti ini, karakteristik hukum pidana formil atau hukum acara pidana tiga itu ada tiga. Yang pertama itu dia bersifat keresmian. Bersifat keresmian dalam arti apa? Dia itu diundangkan. Okay. Yang kedua itu tertulis dan jelas. Jadi mereka itu mengacu kepada hukum positif. Artinya apa yang tertulis, itulah yang harus mereka laksanakan. Dan yang ketiga itu adalah hukum pidana formil, karakteristik itu tidak boleh ditafsirkan di luar apa yang tertulis di dalam kitab undang hukum pidana itu sendiri. Baik, acara menarik sekali Zivas. Siogenya saya ingin mengalamatkan pertanyaan juga kepada Bang Fahrizal. Namun sedikit saya kembali lagi kepada Bang Lubis ini, yakni Dr. Andi Hakim Lubis, SHMH. Ada hal yang sangat kontras dengan realita yang terjadi khususnya di Indonesia. Seperti kita apa, mengingat Azril? Kasus Vina yang siogenya ini telah terjadi pada 2016 silam. Kalau tadi berbicara tentang karakteristik dari sangat sulit, sulit hingga sedang ini, ada rentang waktu sampai bisa dikatakan 90 hari paling lamanya. Berbicara tentang kasus Vina 2016 terkuak dan dapat mengetahui secara gamblang di 2024. Bukankah ini menyalahkan karakteritas yang Anda sebutkan, Pak Dokter? Iya. Baik, terima kasih ya. Kita langsung masuk kepada kontekstual ya. Begitu ya. Artinya kan ketika terjadi peristiwa kasus Vina, tentu saja orang-orang ataupun subjek hukum ketika dilakukan penangkapan dan penahanan pada waktu itu kan sudah ditahan kan begitu kan. Tapi gini Bang Azril,
di dalam hukum acara pidana kita itu ada upaya, upaya hukum namanya. Dia itu ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Ya. Upaya hukum biasa itu yaitu banding, ya ada kasasi, dan upaya hukum luar biasa itu peninjauan kembali. Syarat peninjauan kembali ini adalah harus ada novum atau alat bukti baru. Baik. Jadi ketika memang di belakang hari atau di kemudian hari ditemukan sesuatu yang janggal, okay, atau ditemukan alat bukti baru, boleh menempuh upaya hukum luar biasa. Dan itu keenam tersangka yang ditetapkan dalam kasus Pina pada 2016 silam itu hari ini sudah melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, ya kalau tidak salah saya seperti itu, Mas Ajril. Baik, saya masih berbicara kepada Anda. Sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang no viral no justice ini. Berbicara tentang kontekstual atas contoh tadi kasus Vina ini pasti melibatkan sejumlah kalangan. Khususnya kita mengingat bahwa untuk hukum, aparat penegak hukum ini tidak hanya berbicara tentang kepolisian, tetapi juga ada di dalamnya adalah advokat, lembaga masyarakat, kejaksaan, dan sejumlah lainnya. Lantas kalau Anda mengatakan hal yang serupa dengan kata kriteria dari 3 jenis 1 sampai 90 hari paling lama ini, bukankah pihak kepolisian yang bekerja siang dan malam ini harus mampu menuntaskan dari 1 sampai 90 hari, Pak Dokter? Ya, jadi seperti ini. Jadi kan yang menjadi persoalan hari ini kan no viral no justice itu kan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian ketika ada laporan dan pengaduan. Jadi sebenarnya gini, ada juga di dalam Perkap Kapolri nomor 9 tahun 2018 kalau tidak salah saya. Jadi ketika memang masyarakat tidak puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh di tingkat kepolisian itu, mereka boleh membuat dumas namanya, pengaduan masyarakat. Jadi pengaduan masyarakat itu disampaikan ke kepolisian daerah untuk menindaklanjuti pelayanan terhadap mereka itu yang dirasa mungkin memperlambat atau bahkan merugikan pihak pelapor ataupun pengadu dalam hal ini dalam peristiwa pidana tersebut. Baik, Ziva, boleh saya mengarah kepada Bang Fahrizal? Baik, sebelum ke Ziva, pemirsa ataupun komersial break, kita mengarah terlebih dahulu kepada Fahrizal S. Siagian S.L. selaku pengamat sosial. Fenomena no viral, no justice kini menjadi sesuatu yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Yang mana ini dapat bisa dikatakan merosotkan perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum. Bang Fahrizal, Anda selaku pengamat sosial, setuju tidak kalau saat ini lembaga hukum sudah pada merosotnya perhatian kepada mereka? Terima kasih Bang Azril terkait pertanyaannya. Yang saya mau tanggapi adalah terkait yang disampaikan pertanyaan tadi. No viral no justice itu saya harus jelaskan dulu, barangkali berbeda dari Bang Andi. Kalau no viral no justice itu adalah berawal ataupun berasal dari keresahan. Iya. Keresahan daripada masyarakat pencari keadilan, itu dulu dia. Karena pada prinsipnya, hukum itu jati dirinya adalah untuk tercapainya keadilan, justice. Setuju. Nah, seperti yang disampaikan oleh Aristoteles, ya, filsuf kita, bahwa tujuan dari hukum itu adalah justicia, justicia, keadilan. Jadi masyarakat itu hari ini memang kita lihat, mohon maaf lah memang, kalau dalam penegakan hukum itu memang dari aparat penegak hukum memang terkesan bisa dibilang lamban. Ya. Memang ada dualisme, memang ada dikotomi dalam permasalahan ini. Ada yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh ahli hukum tadi, bahwa dalam proses penegakan hukum itu harus mengedepankan dua alat bukti, pro justisia, kan tidak boleh sembarangan dalam melakukan penegakan hukum kan. Di satu sisi masyarakat tidak memahami sampai sejauh itu kan. Yang penting saya mendapatkan ketidakadilan, saya harus mendapatkan penanganan dari hukum itu tadi kan, begitu. Barangkali itu, maka hingga akhir ini no viral no justice itu semakin tinggi hashtag tagline itu tadi, karena memang ada kontrol sosial daripada masyarakat. Melemahkah tidak penegakan hukum saat sekarang dengan hashtag no viral no justice? Sedikit terbantu, karena bisa dikatakan hashtag no viral no justice itu sebenarnya adalah sebagai ketukan untuk dapat mengingatkan bahwasanya aparat penegak hukum itu begini loh jati dirimu. Begini loh tugas pokok dan fungsimu, jangan engkau lari ke yang lain, kan begitu. Maka dari itu harus ada hashtag no viral no justice itu. Dari pandangan sosial kemasyarakatannya begitu. Oke, ya. Secara sederhananya ini juga mengacu kepada etika keprofesian yang seharusnya ada ya. Oke, baik, menarik sekali ya Ziva untuk berbicara tentang ini, no viral no justice. Tapi nanti mungkin saya akan menambahkan no money, no viral, no justice. Waduh, nambah lagi kasusnya ya Azril ya. Semakin seru pastinya Azril, tapi
biar lebih semangat lagi pastinya Azil, juga biar ya teman-teman narasumber kita juga masih bisa bernafas karena masih banyak sekali pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada kedua narasumber kita. Tapi sebelum itu pemirsa, terimalah persembahan lagu dari teman-teman kita, Follow Band, silakan. Ya, pemirsa merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat membawakan No Viral No Justice dalam program Markombor dengan masih narasumber yang sangat kompeten dan ahli, ada pengamat hukum Dr. Andi Hakim Lubis SHMH dan juga Fahrizal S. Yagian SH selaku pengamat sosial. Tadi sudah banyak kita berbincang di segmen awal terkait general descriptions akan No Viral No Justice ini, sebenarnya esensinya apa dan mengapa sangat viral sekali di berbagai platform media sosial. Begitu ya, Zi? Betul sekali, Azil. Dan Azil, pastinya kita ingin bertanya terkait dengan kasus yang memang sebuah fenomena yang gimana ya, udah sangat biasa kayaknya ya di masyarakat ya. Tapi pertanyaan saya nih, terkait dengan peran media sosial dalam memperjuangkan keadilan di masyarakat. Setuju. Apakah ini menjadi justru akan berbalik ini untuk citra hukum seperti apa nih para teman-teman dari penegak hukum lain-lain ini? Apakah ini akan menurunkan ya kredibilitas atau seperti apa? Mungkin pengamat sosial bisa bantu jawab ini terkait dengan hal ini, gimana nih Bang Fahrizal? Kalau mengenai itu, peran daripada media sosial, kaum-kaum dari insan pers, ya kan, terkait bagaimana penegakan hukum itu, apakah menurunkan elektabilitas bisa dikatakan dari penegakan hukum itu, tentunya kalau menurut pandangan pengamat sosial itu tidak. Pasti itu akan membantu, sedikit membantu daripada menyokong kinerja daripada aparat penegak hukum gitu kan, sebagai kontrol sosial seperti yang saya sampaikan tadi kan. Media sosial, kaum-kaum jurnalis ya kan, itu kalau saya baca itu ada di Undang-Undang Pers ya, di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 99 itu disebutkan salah satu peran daripada media pers itu adalah kontrol sosial. Maka tindakan dari masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai agent of control sosial adalah sangat baik sebenarnya untuk mendukung. Sebenarnya tidak ada yang menegasikan ataupun tidak ada mendiskreditkan gitu kan. Itu semuanya saling mendukung. Itu karena perkembangan zaman ini tadi ya kan Mbak ya kan. Perkembangan zaman ini kan sudah semakin globalisasi, teknologi itu sudah semakin luar biasa berkembang pesat. Jadi orang sudah tidak menggunakan baca buku lagi, sekarang orang sudah menggunakan e-book, sudah menggunakan Googling ya. Kemudian ada juga teknologi yang terbaru yaitu artificial intelligence. Ya, itu adalah bagian dari perkembangan teknologi dan kita tidak bisa mengecualikan itu. Itu pasti akan saling mendukung. Baik. Nah, tapi apakah ini tidak membuat kecenderungan masyarakat untuk lebih memperhatikan kasus-kasus yang viral dibanding mungkin yang tidak pernah disorot oleh media sama sekali? Seperti apa nih kira-kira? Oh, kalau itu barangkali dari kasus-kasus yang tidak viral pun atau kasus-kasus kecil pun sudah sering diviralkan juga, tetapi memang luput dari radar daripada media begitu kan. Karena memang banyak juga saya lihat dari pengamatan studi literatur dan saya lihat dari media sosial, kemudian banyak juga yang memviralkan itu masalah-masalah kecil, misalnya masalah kehilangan ayam gitu kan, kehilangan barang-barang pribadi begitu kan, diviralkan gitu. Itu adalah bagian dari kontrol sosial tadi, memang banyak dilakukan oleh masyarakat gitu kan. Baik, mungkin sebelum ke Azil sedikit mungkin kita tidak usah berbicara terlalu mengkerucut terhadap persoalan yang di luar, tapi dampak sendiri, dampak sosial sendiri terhadap korban seperti apa? Apakah ini akan berpengaruh terhadap yang namanya No Viral No Justice ini, Bang Fahrizal? Ini ada dua versi sebenarnya, bergantung daripada individunya. Ada memang individu itu, korban itu tadi, dia menginginkan untuk segera diviralkan gitu. Untuk segera diviralkan agar adanya penanganan lanjutan daripada penegak hukum tadi. Tapi ada juga memang dari pandangan korban itu, dari pandangan masyarakat, ya udahlah tidak perlu untuk diviralkan, kan bisa ada rasa malu daripada korban barangkali demikian. Tapi tergantung daripada individunya begitu, Mbak. Baik, menarik sekali dari pengamat sosial yang membicarakan tentang aktivitas penegakan hukum dalam kemasyarakatan dan juga masyarakat yang mengalami satu perkara. Saya coba mengambil secara spesifik terkait tentang penegak hukum ini. Kalau kita berbicara penegak hukum, sepertinya ada 5 kategori. Di dalamnya ada hakim, jaksa, polisian, advokat, lembaga masyarakat, dan lain-lainnya. Sejatinya mereka lah entitas yang harus menegakkan dan menerapkan hukum. Namun sayangnya, di era globalisasi seperti ini, bahwa masyarakat dihadapkan dengan hukum bisa dibayar.
pengamat hukum benar tidak begitu, hukum bisa dibayar? Hukum bisa dibayar tadi, istilahnya tadi apa? No money, no fire, no justice. Yeah. Sesungguhnya hukum itu suci ya, namanya hukum ya, sesungguhnya hukum itu suci. Saya rasa setiap orang itu tentu saja punya kebaikan di dalam hatinya seperti itu. Hanya saja kan yang menjadi persoalannya kan ada beberapa oknum-oknum dari aparat penegak hukum yang terkadang mengakali ya, begitu kan. Misalnya kalau kita di Sumatera Utara ini mengistilahkannya ini suka mengolah ya, ya, ya. Jadi mengolah ya. Jadi kalau seandainya dalam tanda kutip no money no fire no justice itu sebenarnya memang mempengaruhi popularitas ataupun elektabilitas tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian misalnya, kejaksaan ataupun kepada lingkungan peradilan gitu kan. Hanya saja kan begini, ketika terjadi misalnya peristiwa no money, misalnya ada kasus suap seperti itu kan, artinya keinginan itu kan sebenarnya bukan hanya ada dari pihak si penerima, misalnya dalam ini para penegak hukum kan gitu. Setuju. Artinya itu kan tidak terlepas dari misalnya mungkin dari warga atau masyarakat yang memang keinginannya karena ketidaksabarannya, karena keinginan hukumannya ringan, sehingga muncullah tawaran-tawaran itu kan begitu. Jadi menariknya sebenarnya, saya pernah, kebetulan saya kan mengasuh mata kuliah antropologi hukum juga seperti itu kan, terkait dengan perilaku masyarakat. Jadi salah satu di kursus kami di kelas itu yang menghasilkan kesimpulan yang sangat menarik bahwa terjadinya praktek kasus suap untuk misalnya dia membuat hukuman itu lebih ringan, itu tidak hanya bisa dipersalahkan kepada aparat penegak hukum, akan tapi ada kontribusi lain, misalnya warga yang ingin kasusnya itu cepat diselesaikan kan gitu. Makanya ketika kejadian seperti ini terjadi, masing-masing dari kita perlu mawas diri begitu ya. Jangan aja kita semerta-merta menyalahkan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, meskipun ada oknum kita akui pasti ada, akan tetapi kita sebagai masyarakat pun ya harus sabar ya, harus sabar, kalau memang kita salah ya kita akui salah, begitu kan, karena kan untuk mengatakan, untuk menjelaskan status kita kebenaran salah atau benar itu kan ada prosesnya di pengadilan pada nantinya, dan masyarakat pun harus memahami itu juga. Oke, dan apakah hal tersebut juga akan melemahkan etika profesi dari penegak hukum sendiri jika hukum bisa dibayar, Pak Doktor? Jadi terkait etika profesi hukum ini kan sebenarnya kan dia ini kan terkait dengan perilaku ya, moralitas, baik buruknya seseorang. Jadi setiap instansi aparat penegak hukum itu, misalnya dia kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, itu kan tentu saja memiliki karakteristik dari kode etiknya masing-masing. Masih. Jadi pertanyaannya apakah dengan adanya praktek politik uang, no money, no fire, no justice ini, ya tentu saja menegasikan salah satu institut dari aparat penegak hukum itu tentu saja. Meskipun itu dilakukan oleh oknum, akan tetapi kan dia berdampak kepada institusi secara umum kan begitu kan. Tentunya ini tidak bisa juga disalahkan institusinya seperti itu, akan tapi disinilah perlu kontribusi dari pimpinannya kan begitu. Makanya perlu pembinaan, perlu pengawasan, dan perlu pengadilan terhadap anggota-anggota ataupun oknum-oknum yang ingin membuat berbuat seperti no money no fire law justice seperti itu. Pastinya semuanya itu dialamatkan kepada bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mencari kepastian hingga keadilan hukum yang merata bagi siapapun tanpa memandang gender, begitu ya Pak Doktor. Baik, ya Azril, tapi ini satu pertanyaan lagi nih Azril, mungkin bisa saya alamatkan kembali kepada Pak Dokter, ini menarik sekali. Dekan terus Pak Dokter. Enggak, kok ini pertanyaan yang sangat simpel ya pastinya ya. Tapi ini, apakah ini fenomena seperti ini akan memunculkan mungkin ketidakadilan terhadap kasus-kasus yang mana yang viral, mengkotak-kotakan lah jadinya ya. Mana yang viral, mana yang enggak, pokoknya ya yang viral lebih mungkin punya privilege lah. Seperti apa nih Pak Dokter? Terkait dengan viral ya, sebenarnya seperti ini Pak ya, jadi
terkait dengan viral ini, yang menjadi persoalan ini kan bisa saja kan individunya gitu ya, ketidakmampuan dia untuk mengekspos ataupun bagaimana keinginan dia untuk menempuh jalur penegakan hukum bisa saja terbatasi mungkin ketidaktahuan masalah prosedural gitu kan. Betul. Atau bisa saja dia memviralkan itu sehingga mendapat dukungan dari halayak ramai sehingga menguatkan dia bahwasanya proses ini juga akan diawasi hingga kepada proses di tingkat aparat, misalnya kepolisian saja kan seperti itu. Tapi yang menjadi catatan adalah di dalam no viral no justice itu ada istilahnya trial by media gitu. Okay. Artinya itu secepat apapun tekanan dari media, bukan hanya dalam ini media vers ya, ataupun media video dan lain-lain itu, tapi tidak boleh hukum itu tetap dilangkahi. Yes, ya, setuju. Ke netralitasannya, ya kan seperti itu. Jangan-jangan karena viral, sehingga yang harusnya mendapat keadilan bagi orang lain itu terkesampingkan atau menegasikan dari keadilan gitu. Sedangkan kan dalam penegakan hukum itu kan adanya kompromi antara keadilan, adanya kepastian, dan adanya kemanfaatan seperti itu, Bang. Oke, tapi gimana Azri sih, Bang? Ini mungkin saya sebagai orang awam lah ya, gitu ya. Gimana gak sih cara mengawas? Ya, Ziva. Enggak, kita kan cuma bertanya, mewakili masyarakat di rumah, pastinya pemirsa di rumah ya. Nah, gimana sih sebenarnya sebagai masyarakat kita untuk bisa mengawal dan memastikan bahwa objektivitas dari teman-teman penegak hukum ini memang sesuai prosedur ini, Pak Dokter? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ini pertanyaannya ini langsung to the point ya. Masuk ke proses ini. Iya. Kalau dalam kita belajar hukum itu, ini hukum prosedur atau hukum acara pidana ya. Iya. Jadi kalau seandainya kita membuat laporan, jadi kan ada dua itu, ada laporan, ada pengaduan ya. Jadi kalau laporan itu siapa saja berhak melaporkan, kalau aduan itu yang dirugikan ataupun orang lain yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan itu. Jadi ketika seseorang mengalami kerugian atau perbuatan yang membuat haknya itu terdegradasi ataupun dilanggar orang haknya itu, dia melaporkan biasanya itu ke aparat kepolisian misalnya kan gitu kan. Jadi ketika dilaporkan itu ada namanya STTL ya, kalau nggak salah saya Pak Parijal ya, surat tanda terima laporan gitu kan. Jadi untuk memantau laporan kita itu, kita boleh meminta SP2HP istilah itu. SP2HP itu surat perkembangan penyidikan hasil penyidikan ya, seperti itu dia. Jadi kalau mau kita tahu, biasanya SP2HP itu diberikan satu kali tiap bulan. Jadi kita boleh. Jadi SP2HP ini pun sebenarnya bukan hanya kita minta baru dikasih. Ini tugas dari penyidik untuk memberikan itu kepada kita sebagai pelapor ataupun pengadu seperti itu. Oh. Ya, meskipun nanti pada akhirnya kan ada anggapan dari Bang Azril, kalau nggak kita ambil mana mungkin dikirim kan begitu. Pasti. Lagi kan begitu kan. Iya, itu gimana? Tapi yang menjadi persoalan kan seperti ini. Tugas polisi itu kan tidak semerta-merta apa ya? Semudah yang kita, saya bukan berpihak kepada polisian loh dalam hal ini ya. Akan tetapi jumlah masyarakat dengan aparat kepolisian itu saya pikir udah tidak sebanding ya. Meskipun kalau dalam apa ya, dalam teorinya penyidik itu bukan hanya ada aduan baru mencari data datang kan begitu. Akan tetapi dia pun bisa mencari di mana ada peristiwa pidana seperti itu, Mas Adriel. Okay. Ya. Baik, menarik sekali. Yeah. Dan saya coba langsung kepada Bang Fahrizal ini untuk mendapatkan perspektif yang luas bahwa berbicara tentang no viral, no justice ini menelurkan dualism perspektif yang berbeda. Siapa yang diuntungkan dan juga siapa yang dirugikan? Kalau diuntungkan dari lembaga hukum, penegakan hukum, atau yang dirugikan dari pihak masyarakat, menurut Anda pengamat sosial seperti apa? Kalau mengenai hashtag daripada no viral no justice itu sebenarnya secara sekilas ya itu bisa merugikan juga dari nama baik dari institusi penegak hukum tadi kan itu. But pasti. Brother, excuse me, would you like to speak louder? Lebih bersuara lagi Bang, supaya dengar kita. Okay. Jadi di dalam pertanyaan Bang Azril tadi bahwasannya adanya hashtag no viral no justice itu sebenarnya itu memberikan stigma yang negatif juga sebenarnya bagi proses penegakan hukum. Kita tidak bisa membantah itu sebenarnya. Tetapi bagi masyarakat itu pasti akan terbantukan dengan adanya hashtag no viral no justice itu, begitu Bang Asril. Dan tentunya tergantung kondisinya, bagaimana kondisinya kira-kira membutuhkan adanya memviralkan sesuatu itu, maka
itu akan membantu dirinya sendiri kan begitu Bang Azril kira-kira. Oke, dan di sini yang diuntungkan berarti masyarakatnya sendiri begitu Bang Farizal? Ya, masyarakat juga ada yang diuntungkan dan ada juga yang memang yang dirugikan kan begitu. Yang dirugikan paling berdampak apakah lembaga ataupun institusi dari penegakan hukum? Ya, bisa dibilang demikian. Karena nanti dicap daripada masyarakat kan ini institusi ini kok tidak kerja begitu kan, ataupun kok tidak ditindak tegas, ataupun laporan kami kok nggak diproses begitu kan. Padahal masyarakat sebenarnya tidak begitu mendalam mendalami teori daripada penegakan hukum itu kan, ya. Karena memang masyarakat itu mungkin masyarakat awam ya, tidak mengetahui hukum acara begitu kan. Mungkin ya seperti yang dikatakan ahli hukum tadi, bahwasanya di dalam proses penegakan hukum itu harus ada alat bukti, dua alat bukti, kemudian ada bukti permulaan dan sebagainya. Kemudian harus jelas begitu kan, agar tidak salah langkah gitu kan. Jadi sebenarnya itu tergantung kondisinya, tergantung daripada case yang terjadi begitu. Oke, dan dalam hal ini Bang Fahrizal, kalau berbicara tentang No Fire No Justice ini pasti adalah memviralkan nama institusi ataupun lembaga yang merasa mereka adalah korban untuk yang dirugikan atas viralnya suatu kejadian ini. Lantas masyarakat kita pernah tidak Anda melihat dapat tekanan dari lembaga-lembaga tersebut, mengapa mereka melakukan viralitas di media sosial? Kalau menurut pengamatan saya di dalam studi literatur ya begitu kan, case-case yang seperti itu barangkali ada di tengah-tengah masyarakat ya, seperti intimidasi ataupun yang berupa yang semacamnya begitu ya, ya yang pasti ketidakpuasan atas viralitas itu tadi pasti ada begitu. Saya melihat itu di media sosial, baik Instagram ya, baik dari media sosial lain begitu kan, itu pasti ada, sedikit banyaknya pasti ada begitu. Oke, sedikitnya pasti ada. Dan sepertinya pemirsa dan juga Jipa semakin hangat untuk kita perbincangkan No Viral No Justice ini, yang tentunya tidak hanya berbicara tentang menyinggung etika profesi ataupun melemahkan terhadap suatu profesi, tapi juga kita ingin mencari substansi dari setiap pokok permasalahan ini terselesaikan atau tidak nantinya. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Morkombor dengan temanya adalah No Viral No Justice. Tentu ya masih bersama saya Muhammad Sulastion dan rekan cantik saya Azifa Zaryanis. Iya, Azri, dan pastinya masih membahas topik menarik dan tentunya menarik sekali untuk kita bahas ya Azil terkait dengan hal ini. Tapi pertanyaan saya Azil langsung saya alamatkan kepada Bang Fahrizal nih terkait dengan hal ini. Oke. Bang Fahrizal, dapat kita sebagai ya masyarakat yang memang saat ini berada di era digital tapi tidak bergantung nih terhadap era di media sosial untuk dapat ya mengawal kasus yang ada yang terjadi di masyarakat, seperti apa kira-kira Bang? Nah, terima kasih Mbak. Jadi yang menjadi permasalahan itu sebenarnya ini jadi permasalahan juga sebenarnya terkait masyarakat yang belum menggunakan sepenuhnya teknologi itu, iya. Apakah mendapatkan keadilan dari hashtag No Fire No Justice itu tadi kan, tapi itu memang menjadi tantangan tersendiri ya, karena memang di era global ini memang harus masyarakat itu memang teknologi itu menjadi kebutuhan primer, yang dulu memang itu kebutuhan tersier kan, sekarang sudah menjadi kebutuhan primer, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat ya untuk harus memiliki sebuah teknologi informasi gitu kan, menggunakan gadget dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu tantangan ya, dan sekaligus menjadi kendala sebenarnya dalam No Fire No Justice ini sebenarnya gitu kan. Bagaimana sebenarnya masyarakat awam itu bisa melaksanakan memviralisasi gitu kan terkait satu kasus untuk mendapatkan keadilan begitu kan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri sebenarnya Mbak gitu kan. Baik, tapi apakah ini akan menjadi mungkin dampak jangka panjang terhadap budaya dari pergerakan media sosial terhadap keadilan dan keadilan sosial dan juga keadilan masyarakat ini bisa menjadi tergerus nih, justru akan bergantung pada yaitu tadi media sosial. Seperti apa nih Bang? Ya, itu pasti akan terjadi kalau yang hal yang demikian akan ada ketergantungan tadi ya, itu pasti akan terjadi ketergantungan akan teknologi itu, bagaimana masyarakat harus membutuhkan teknologi informasi dengan hal-hal dengan keterpaksaan ataupun dengan upaya-upaya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan teknologi itu pasti akan terjadi, itu bakalan terjadi di tantangan kedepannya begitu Mbak. Itu
bagaimanapun kita dalam untuk mencapai suatu kemajuan itu memang tantangan itu pasti harus ada gitu kan. Iya, itu. Tapi jelas tantangan ini akan merugikan kepada aparat hukum enggak sih kira-kira? Ya gimana nih? Kalau merugikan bagi aparat penegak hukum itu tadi seperti yang saya katakan tadi, tidak begitu 100% untuk merugikan ya sebenarnya tidak, tapi itu menjadi tamparan tersendiri agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, itu dia. Sebenarnya itu tidak merugikan sebenarnya gitu kan. Ya. Nah, berbicara tentang penegakan hukum dan aparat penegakan hukum, khususnya ini sejatinya telah teratur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 74 berbicara tentang pokok-pokok kepegawaian yang etika profesinya itu di dalamnya adalah pedoman sikap, baru bagaimana tata cara untuk melaksanakan tugas hingga keberpihakannya. Iya. Saya mengarah kepada pengamat hukum Bang Lubis ini. Anda melihat penegakan hukum dari aparat penegakan hukum ini yang mana sudah luntur, Bang? Sikapnya kah? Perbuatannya dalam menjalankan tugas atau tingkahnya untuk menerangkan keadilan bagi masyarakat? Mungkin kalau menurut saya sebenarnya itu perilaku barangkali ya. Bisa saja perilaku itu karena kurangnya pembinaan, bisa saja karena kurangnya pengendalian, atau bahkan bisa saja karena kurangnya pengawasan, seperti itu kan perilaku. Akan tetapi yang perlu saya garis bawahi itu adalah aparat kepolisian itu bekerja itu penuh dengan kehati-hatian. Ya, seperti itu ya. Karena seperti ini, karena ada adagium hukum namanya itu ya kan. Lebih baik kita membebaskan satu orang yang bersalah daripada menghukum orang seribu orang, menghukum seribu orang yang tidak bersalah. Artinya apa? Artinya jangan semerta-merta cepat-cepat menetapkan orang itu sebagai pelaku kejahatan. Okay. Tapi penuh dengan kehati-hatian. Atau istilahnya ada lagi seperti ini, in criminalibus probationes bedin esse luce clarioles. Kata ya kan? Artinya dalam perkara hukum pidana itu ya, penegakan hukum itu alat bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Artinya sebelum segala sesuatu itu diputuskan oleh kepolisian, tentu saja dia mengumpulkan alat bukti ya. Karena alat bukti itu dalam perkara pidana, dalam hukum acara itu sesuatu yang sangat penting. Seperti itu. Oke. Okay. Oke, baik. Tapi Bang Andi, apakah sistem hukum kita langsung ketawa ya? Padahal pertanyaan saya simpel sekali loh hal ini ya. Apakah sistem hukum kita ini perlu ada reformasi menurut Abang sendiri? Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya dari tadi ya. Oke. Okay. Jadi terkait dengan sistem hukum, saya masuk kepada langsung kepada hukum pidana formil ya, ada hukum acara. Mungkin ini rekomendasi juga kepada pemerintah yang akan datang ya. Jadi saat ini kan kita masih menganut istilah hukum acara itu crime control model ya. Crime control model itu mengesampingkan due process of law istilahnya. Due process of law ini adalah ketika proses pencarian alat bukti itu harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, seperti itu. Jadi ketika ada unlawful legal evidence, artinya itu ketika proses pembuktian itu dilakukan dengan cara tidak benar, itu menggugurkan perkara. Jadi kita belum menganut sistem itu. Dan sekarang pemerintah mungkin sedang menyiapkan kitab hukum acara pidana yang terbaru. Mudah-mudahan ke depan ini rekomendasi untuk pemerintah baru agar segera disahkan begitu, sehingga berlakulah due process of law ini. Artinya ketika aparat main-main dalam proses pembuktian, dalam mencari bukti, itu akan menggugurkan perkaranya ya kan, sehingga memang jangan sampai dirugikan adalah korban ataupun pelapor dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, Bang Adril ya. Saya langsung mengarah kepada Bang Fahrizal selaku pengamat sosial yang telah apa diutarakan oleh pengamat hukum kita ini berkaitan tentang singkat saja bagaimana pada dasarnya hubungan masyarakat terhadap lembaga hukum akan penegakan hukum yang diberikan. Apakah sejauh ini sudah renggang dan bagaimana untuk tidak renggang kembali, Bang, atas No Fire No Justice ini? Oh, baik, terima kasih Bang Adril. Jadi mengenai hal itu, renggang atau tidak ya hubungan antara masyarakat dengan penegak hukum, kalau saya perspektif saya sudah ada renggang itu, sudah ada renggang itu tentunya, karena memang mohon maaf lah saya bisa sampaikan, ada proses hukum yang lamban barangkali ya, kemudian adanya unsur-unsur tertentu agar dipercepat proses penegakan hukum itu barangkali ada demikian. Itu bisa dilihat juga di dalam keseharian di lapangan ya, di berita-berita kita kan yang lagi aktual dan sebagainya kan gitu.
Jadi kalau mengenai upaya yang harus dilakukan itu adalah sepertinya adalah aparat penegak hukum itu sendiri harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan begitu juga masyarakat harus lebih menyadari bahwasanya masyarakat tanpa penegak hukum tidak ada gunanya, begitu kan. Jadi harus ada saling check and balance antara masyarakat dan juga penegak hukum itu tadi, agar tidak terjadi renggang, agar membaik, begitu. Tapi itu kembali ke kultur kita, kultur masyarakat tadi, bagaimana sebenarnya behavior masyarakat itu dalam menyikapi penegakan hukum itu tadi. Itu dia, harus ada kerjasama antara penegak hukum dengan masyarakat, gitu dia, Bang. Oke, dan ini mewakil direktur masyarakat. Apakah suatu saat nanti akan henti hashtag no viral, no justice? Dan jika berhenti, apa yang mungkin Anda bisa katakan pada masyarakat dengan bukti apa? Barangkali nanti yang harus dilakukan adalah hashtag no viral, no justice itu barangkali nanti ketika penegakan hukum itu sudah maksimal dijalankan oleh masyarakat secara menyeluruh, semuanya sudah dilakukan dengan baik, barangkali itu akan bisa hilang ya. Barangkali akan bisa hilang dan kembali memperbaiki citra daripada penegakan hukum itu tadi. Barangkali itu Bang yang bisa disampaikan. Mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum secara merata. Benar. Pastinya tanpa tebang pilih, tanpa juga no money. Iya. Pastinya Ezra, kita harapkan demikian. Tapi satu pertanyaan singkat saja ya. Barangkali bagaimana sih cara untuk kita mengedukasi kepada masyarakat agar bisa kritis terhadap fenomena-fenomena, baik itu yang mungkin tanpa viral tapi juga tetap bisa kita kawal karena beritanya itu penting. Seperti apa nih Bang Fahrizal? Jadi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat itu harus proaktif ya, mendekatkan diri kepada penegak hukum, dan begitu juga penegak hukum itu harus mendekatkan diri kepada masyarakat, gitu kan. Karena seperti yang dikatakan, polisi berasal dari rakyat, maka rakyat itu harus diayomi oleh polisi, dan begitu juga harus saling check and balance, begitu Mbak ya. Jadi memang itu upaya-upaya yang harus dilakukan agar tentunya penegakan hukum kita ke depan semakin membaik, begitu kan, sehingga no viral no justice itu bisa dikurangi, begitu hashtag tersebut kan. Karena memang secara tidak langsung itu bisa kita sampaikan ya, bahwa itu akan memberikan citra yang tidak sedap, begitu, untuk proses penegakan hukum, begitu. Oke, baik, benar sekali. Dan juga saya akan mengalamatkan satu pertanyaan sebelum kita ke closing statement kepada Bang Lubis selaku pengamat hukum. Dengan hadirnya no viral, no justice ini, berbagai cara untuk bisa dientaskan dalam setiap menyelesaikan perkara. Namun masyarakat tidak sadar, banyak hal juga yang dimanfaatkan atau memanfaatkan masyarakat dengan hashtag no viral. Lantas bagaimana melindungi masyarakat agar tidak terjerat hukum yang salah jika dia memviralkan tanpa adanya bukti yang konkret? Baik, kalau pertanyaan itu sebenarnya kan kita undang-undang terbaru sudah ada ya, Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Jadi di pasal 45 ayat 2 itu pun sudah jelas. Jadi sebenarnya memviralkan itu boleh saja, tapi ketika itu berkaitan dengan kepentingan umum. Okay, jadi arti sederhana pasal gini, seseorang itu tidak bisa dipidana ketika memviralkan orang lain ketika video yang diviralkan itu berlaku untuk kepentingan umum, harus digaris bawah di situ. Okay. Kalau untuk berlaku kepentingan umum itu tidak bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang ITE itu ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi jangan khawatir ya, tapi ketika untuk karena seperti ini, saya berikan contohnya. Misalnya terjadi penyerangan, kan begitu kan, di pusat keramaian. Yeah. Jadi kalau seandainya dia tidak memviralkan, masyarakat itu tidak tahu. Pasti. Ya kan? Yang ada mereka pasti nanti kena dampak dari perbuatan kejahatan itu. Ya kan, seperti itu. Jadi kepentingan umumnya di situ, ketika memang itu untuk kepentingan umum diviralkan, ya seseorang itu tidak dapat dipidana, dan itu sudah dimasukkan ke dalam pasal 45 ayat 2 kalau tidak salah ya, Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Jangan khawatir ya. Itu itu analogi apanya tadi ya, contoh kasusnya. Dan banyak masyarakat juga yang harus perlu diedukasi, jangan sikit-sikit memviralkan tanpa adanya hal-hal yang konkret. Yang mana kembali lagi itu juga yang menjadi jeratan bagi mereka, gitu ya, Pak Dokter. Dan kalau tidak untuk kepentingan umum ya seperti itu. Ya, lantas pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ajak kepada kedua narasumber kami ini untuk memberikan satu paradigma singkat dan padat atas tema No Viral No Justice ini mau dibawa kemana pada akhirnya penegakan hukum without no viral no justice. Saya mulai kepada pengamat sosial. Baik, terima kasih Bang Asir. Jadi terkait hashtag No Viral No Justice ini sebenarnya menjadi sebuah hal-hal yang booming hari ini ya, tentu menjadi suatu hot issue yang hari ini memang sangat luar biasa ya. Jadi memang hal yang harus diupayakan adalah
segera untuk memperbaiki iklim daripada penegakan hukum itu agar tentunya masyarakat tidak sakit hati, begitu kan? Setuju. Masyarakat tidak sakit hati dengan adanya ketidakadilan yang dideritanya, sehingga tidak memunculkan hashtag-hashtag berikutnya yang tentunya melukai wajah daripada institusi penegak hukum, begitu kira-kira. Oke, menarik sekali. Baik, dan tentunya kita juga tidak sabar untuk mendengarkan closing statement dari narasumber kita, yaitu pengamat hukum. Silakan Pak Dr. Andi. Baik, terima kasih Mbak apa ya? Iya. Kalau terakhir dari saya, yeah, no viral justice itu ya mestinya semua harus bermawas diri ya. Mm-hmm. Baik itu masyarakat, baik itu aparat penegak hukum juga gitu ya. Dan masyarakat juga harus memahami ya, ketika aparat penegak hukum itu mengerjakan pekerjaannya itu terikat dengan hukum acara ataupun terikat dengan undang-undang. Dan aparat kepolisian pun dalam anda ini ketika dilaporkan ke kepolisian, dia harus memahami juga desakan dari masyarakat ini kan ingin kasusnya itu segera diproses. Akan tetapi masyarakat harus paham, ya, harus diedukasi juga, artinya ketika memang prosesnya itu lamban kan ada proses untuk mempercepat itu lagi. Baik. Misalnya meminta perkembangan hasil penyidikan ataupun ketika dinilai lambat mengadukan kepada Polda ya, atau dalam hal ini Dumas ataupun pengaduan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan itu. Mas, baik. Azriel, terima kasih. Baik. Terima kasih yang kami ucapkan kepada kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli dalam bidangnya, tentu dalam tema No Viral No Justice yang telah berbagi informasi pada sore hari ini dalam edisi Markumbur, yang tentunya ini menjadi corong informasi yang sangat berguna bagi kita atas tema No Viral No Justice. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Andi Hakim Lubis, SHMA, selaku pengamat hukum, dan juga kepada Bang Dava Rizal S. Siagian, SH, selaku pengamat sosial yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara dalam acara Markumbur. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Stion. Dan saya Azifa Zahrianis, kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu setia menonton TVRI Sumatera Utara, khususnya tayangan Markumbur. Pasti. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Namun pemirsa, terimalah persembahan lagu dari Follow Band untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Silakan.